Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, ini berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia yang dinanti-nantikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum saya mulakan, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi anda yang belum tekan butang subscribe, saya mohon untuk tekan butang subscribe, like dan share. Boleh juga untuk join member dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini berita yang memang dinanti-nantikan. Selama ini memang ramai orang yang sangat bergantung dengan komoditi-komoditi yang ada di Malaysia, termasuk kelapa sawit, termasuk getah dan sebagainya. Jadi kali ini berita yang betul-betul memang amat dinanti-nantikan. Tolong share kepada ramai orang supaya ramai orang yang tahu tentang perkara gembira ini. Harga sawit dijangka akan lebih tinggi. Kenanga Research menyemak naik unjuran harga purata minyak sawit mentah MSM untuk tahun 2024 kepada RM3,800 setan berbanding RM3,500 sebelum ini. Wow, ini cukup tinggi. Dan kalaulah ini harga untuk kelapa sawit, ini pasti menguntungkan. Tapi jangan silap, kerana ini adalah harga untuk minyak sawit mentah. Jadi bukan biji kelapa sawit, tapi at least dengan kenaikan harga minyak sawit mentah ini pasti akan membawa pengaruh yang baik juga kepada harga kelapa sawit. Okey, ianya akan naik kepada RM3,800 setan disebabkan pemulihan bekalan minyak makan global yang lebih perlahan berbanding jangkaan. Unjuran harga purata MSM itu, minyak sawit mentah itu, untuk tahun ini bagaimanapun dikekalkan pada RM3,800 setan. Kenanga berkata antara faktor positif bagi sektor kelapa sawit ialah minyak sawit merupakan makanan keperluan bagi ekonomi sedang meningkat naik seperti China, India, Indonesia. Sifatnya yang mampu milik dan fleksibel serta permintaan untuk bahan api biofuel. Ketika di Brazil, ketika Brazil dijangka mencatatkan rekod baru dalam penuaian kacang soya, keadaan di Argentina adalah sebaliknya. Meskipun Brazil merupakan pengeluar tertinggi kacang soya, Argentina sebenarnya adalah lebih penting untuk perdagangan antarabangsa dan sering menduduki tempat ketiga atau keempat dalam senarai pengeksport minyak makan terbesar di dunia selepas Indonesia, Malaysia dan kadangkala Rusia. Pasaran bekalan minyak makan bernasib baik kerana bekalan minyak sawit sepatutnya akan bertambah baik. Pada masa sama, permintaan juga dijangka pulih dan mungkin pada kadar yang lebih pantas. Katanya dalam satu nota kajian yang diterbitkan semalam, firma berkenaan turut menambah dengan pemulihan permintaan yang teguh, pihaknya mengekalkan prospek permintaan bekalan untuk minyak makan yang rapuh tahun ini dengan kemungkinan harga MSM yang kukuh. Kebimbangan kami sekarang ialah imbangan yang ketat. Ini mungkin bakal berlanjutan ke tahun 2024 dengan kemungkinan lebih bekalan kacang soya dari Amerika Selatan adalah lebih kecil daripada jangkaan. Pengeluaran minyak sawit yang diunjurkan lebih tinggi tahun ini pada pertumbuhan 3 hingga 5% tahun ke tahun sepatutnya akan membantu bekalan minyak makan walaupun pada skala yang terhad, ujarnya. Tahniah diucapkan. Kita harap dengan perubahan harga yang lebih tinggi ini akan membantu lebih ramai rakyat Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Daulat tuanku,
kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di Pertuan Agong, dan juga daulat Tuanku kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sekali lagi mengeluarkan titah yang memang serius, dan Baginda memang tak main-main dengan perkara ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kepada semua penunggang-penunggang agama di negara Malaysia, hormatilah, junjunglah titah daripada Raja-Raja Melayu ni. Jangan sampai kerana politik, kerana nak famous, kerana agenda-agenda yang tak menguntungkan, akhirnya menjadi derhaka pula kepada Raja-Raja Melayu. Titah Sultan Selangor yang terbaru, Baginda bertitah, titah Sultan Selangor, jangan guna agama untuk raih populariti. Saya setuju dengan titah daripada Sultan Selangor ini. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, memberikan peringatan keras kepada semua pemimpin politik tanpa mengira kaum supaya tidak menjadikan agama untuk menjadikan diri mereka popular. Titah Sultan Sharafuddin, larangan itu dibuat atas kapasiti Baginda sebagai pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam hal ehwal Islam di negeri Selangor bersama Majlis Agama Islam Selangor, MAIS. Baginda bertitah, hanya saya sebagai Ketua Agama Islam di Selangor dan MAIS pihak berkuasa agama di negeri ini. Ahli politik boleh berkata apa sahaja yang mereka mahu, tetapi mereka tidak mempunyai kata putus atau kuasa. Titah Baginda dalam satu temubual secara eksklusif dengan The Star. Sultan Sharafuddin juga dilaporkan menggesa ahli politik untuk membaca dan membuat rujukan sebelum mengulas kenyataan MAIS baru-baru ini bahawa haram bagi orang Islam mengunjungi rumah ibadat bukan Islam seperti kuil, gereja dan gurdawara untuk mengenali agama lain. Sambil menyifatkan pandangan MAIS sebagai betul dan jelas, Baginda bertitah adalah baik untuk mengelakkan kekeliruan dan salah faham, kerana terdapat undang-undang yang menghalang penyebaran agama lain kepada umat Islam. Pada masa yang sama, Sultan Sharafuddin bertitah, tiada apa yang menghalang umat Islam daripada mengunjungi tempat ibadah lain tanpa mengambil bahagian dalam sebarang upacara atau amalan agama berkenaan. Baginda bertitah, tidak salah untuk menghadiri majlis perkahwinan atau berada di gereja misalnya, tetapi umat Islam hanya perlu memerhati titah Baginda. Begitu juga penganut Kristian, saya percaya tidak akan menyertai sembahyang atau ritual di kuil tau, titahnya kepada The Star. Kenyataan MAIS merujuk kepada iklan dan risalah yang diedarkan melalui media sosial dan elektronik baru-baru ini berkenaan program Artikel 11 Jom Ziarah Anjuran Impact Malaysia di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS. Penganjur program tersebut menjemput belia di Malaysia yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai pelbagai agama berlainan termasuk acara di gereja. Pada masa sama, Baginda turut mengimbau kisah silamnya sewaktu almarhum datunya Sultan Alam Shah menghadiri pertabalan Ratu Elizabeth II pada 1953 di gereja Westminster Abbey di London. Baginda baru pulang dari Mekah, kemudian berunding dengan Mufti Negeri jika berkenan untuk menghadiri pertabalan. Mufti berkata tidak ada salahnya asalkan beliau tidak mengambil bahagian dalam mana-mana ibadah, titahnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.